Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Bapak-bapak kiai sedayanipun ingkang sangat kula takzimi wa bi muqaddimah sayyidil akh panjenenganipun Bapak Kiai Asy'ari, Bapak Kiai Imam Syafi'i, ugi para kiai sanesipun, sesepuh bini sepuh, Bapak Kepala Desa sedaya perangkat, tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, Bapak Ibu para wali santri, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken. Kula namung badhe ngaturaken mindoni mawon setunggalipun cuplikan ayat wonten ing Al-Qur'an dawuhipun Allah, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini pertanyaan sederhana saking Allah tapi mboten butuh jawaban. Qul dawuh sira Muhammad hal yastawi apa to padha sapa alladzina wong akeh ya'lamuna kang padha duwe ilmu sapa alladzina wal ladzina lan wong-wong akeh la ya'lamuna kang ora padha duwe ilmu sapa alladzina. Padha apa ora wong pinter karo wong bodho? Jawabane pripun, Bu? Padha apa ora wong pinter karo wong bodho? Jawabane dos pundi? Gusti Allah mboten butuh jawaban, merga wis maklum nek wong pinter karo wong bodho niku ra padha sembarang kalire. Gayane ora padha, ngomongi ora podo, lagae ora podo, kelakuane ora podo, ibadae ora podo, maca Qur'ane ora podo. Ayatun min alim ahabbu ilayya min juz'in wahid. Dewe Kanjeng Nabi, ana wong alim maca Qur'an mek sak ayat iku luweh tak senengi timbang wong bodho maca Qur'an sak juz. Dadi ana wong alim maca Qur'ane mok nun kuwi sak ayat, tapi nek sing maca nun ku Pak Asy'ari luwe apik timbang nek sampeyan Yasin ping 7. Ana wong alim kiai lungguh nang dalem pinara lungguh tok gak nyambut gawe gak wah apa-apa, kuwi wong sowan biasane nggawa amplop biasane lho lungguhe kok oleh hasil iki kiai, nek ra kiai ra iso. Sama nek sowan kiai ya ngono model. Ya lembean tok kuwi kuwi. Ngono pengen di anak apik kon didalane. Sembarange mboten padha, turune mboten padha. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Turune wong alim iku luwih apik timbang ibadahe wong bodho. Lho ngantek turune iki lho wong pinter karo wong goblok ora padha. Iki tak sampai nono santri-santriku. Jadi naumul alim khairun min ibadatil jahil. Turune kiai kuwi luwih apik timbang ibadah santri. Mulane nek ana kiai karipan kuwi ora oleh digugah. Ben sak tangi-tangine. Mergo turune kiai luwih apik timbang ibadah santri. Matine mboten padha. Mautul alim, mautul alam, mautul jahil, mautul nafsi. Nek ana wong alim kok mati, niku mboten karepe dhewe. Mergo Gusti Allah arep ngerusak jagat. Carane wong alim dipateni. Tapi nek wong mati iku wong bodho, wa maudul jahil, maudul nafsi. Nek wong bodho sing mati kuwi mati karepe dhewe. Mulane sing goblok-goblok kuwi nek ape mati, nang mati kuwi. Penguripem karo mati neme ra ono bedane. Niki pentingnya lembaga pendidikan sebagai mata rantai dari misi dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya tentang tanah Jawa niki diteruskan oleh para wali dalam dakwahnya, misine mencetak generasi yang ulul albab. Niki tenggene ayat Al-Qur'an wonten asbabun nuzule. Satu ketika ada tiga orang sahabat namanya Atha Ibnu Umar dan Ubaid bin Umar. Tiga orang sahabat ini mendatangi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai istri tercinta dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pancen sak badane wafate Sayyidah Khadijah, istri tercintane Kanjeng Nabi niku Aisyah. Saking cintane Kanjeng Nabi nek nimbali ora tau nyeluk jenenge. Sah Aisyah, Is Ais gak tau. Tapi nek manggil ya Humaira
wahai si merah delima. Pancen Aisyah itu kan pipinya putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Ora kaya pipine wong blongsong. Burek-burek ngono. Lho ini pelajaran Bapak, ampun sering kula aturno, Rasulullah saja kalau panggil istrinya betapa mesranya, ya Humaira wahai si merah delima. Ini pelajaran. Jenengan nek rumah tanggane pengen koyok Kanjeng Nabi, baiti jannati rumahku adalah surgaku, rumah tangga yang menjadi miniatur surga, panggil istri yang mesra. Aja trimo dik kurang mesra, Dinda. Enggak kok sampean bojo dhuwur celuk, truk petruk. Iki lho wedange truk. Enggak oleh. Engko sampean ndek bojo lemu nang brot gembrot. Kowe ada ngopo brot? Meskipun itu bener ndak boleh dilakukan. Ibu engko sampean ndek bojo ireng ndak ene nyeluke, si black sini dong. Tak kasih katok bolong ngono. Senajan kuwi bener, sampean ndek bojo botak aja katik tak botak terono pasar tak. Meskipun itu bener jangan ya Humaira gitu. Tiga orang sahabat ini pengen ngerti dari Aisyah sebagai istri tercinta. Wong telu niki tanglet, ya Ummul Mukminin. Panggilane garwane Kanjeng Nabi niku Ummul Mukminin, cara saiki ya Bunda. Sebagai istri tercinta dari Rasulullah, amaliah apa yang paling menakjubkan dari Rasulullah? Niki jawabane Aisyah, seluruh amaliahnya menakjubkan. Betapa seorang istri yang baik ketika ditanya hal apa yang paling istimewa dari suami ibu, jawabannya seluruhnya istimewa, seluruhnya menakjubkan. Ibu-ibu mblongsongi cara ditakoni apa yang menakjubkan dari suami ibu, paling ibu-ibu nek jawab seluruh amaliyahnya belenek, menyebalkan. Karena memang sekarang banyak suami yang kehilangan karakter sehingga istrinya tidak lagi merasa takjub. Wong lanang ra iso ngramut awak, tidak mampu mempertahankan ketakjubannya istri. Sekarang banyak biyen nalika sik enom guyane titik-titik parfum ces 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 sambune bel 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 sik enom saiki wis tuwek mambu balsem PPO Remason kerokan ning bendina. Aja salahno wong wedok lek sampe nyedak disentak rasa turu kene Pak turu jowo ae watuk em lho watuk em ambekan pindhoe watuk ping 8 ngono. Mergo wong lanang sudah tidak mampu membuat istrinya takjub. Aisyah kemudian bercerita, bayangkan pada suatu malam ketika saya telah berdua di kamar bersama Rasulullah, kami pun siap melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri. Kulitku telah bersentuhan mesra dengan kulit Rasulullah yang halus dan mulia itu. Kowe tukang soteng kok melok nyedot tambekan nih modele kaya ngempet. Urung dibujur rasa melok-melok mbayangno sing ora-ora wae. Aku ki nyeritani bapak ibu ki le. Kowe modele kok ngelek idu ngono modele. Pun kula terusno mboten niki ceritane. Rasa mbok syuting rapopo. Aku sembelenger di syuting kok. Kami pun siap melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Kulitku telah bersentuhan mesra dengan kulit Rasulullah yang halus dan mulia itu. Kami pun sama-sama bergairah, kami pun sama-sama terangsang. Kemudian secara perlahan Rasulullah membisikkan kata halus ke telingaku, ya Humaira, izinkan aku untuk beribadah kepada Tuhanku dan ini kita tunda setelah aku tahajud. Bapak-bapak kira-kira saged mboten Pak? Wayahe hot-hote, wayahe greng-grenge jebut tinggal tahajud. Ya kutah kabeh nek wong blongsong. Sekorat karedok ndendhe. Aisyah pun menjawab, "Ya Rasulullah, sebenarnya aku senang kalau engkau berada di sampingku. Tapi aku jauh lebih senang kalau engkau beribadah dan mendekat kepada Tuhanmu. Mari saya ikuti, kula dherekaken sareng-sareng marek dateng Gusti Allah." Cara ibu-ibu mlongsong ya. Tutukno sik, wis kadung kaya ngene kok. Kaya khusuk-khusuk. Tahajud yo tahajud, tapi nek bar menisan. Betapa
Kehidupan Rasulullah terjadi belen, keseimbangan antara ukhrawi dengan duniawinya. Kemudian Rasulullah tahajud bersama Aisyah. Lama beliau tahajud sampai kelalen rasido ngonoan kuwi. Rasulullah bersujud bersimpuh di hadapan Allah. Lama beliau bersujud sambil menangis sesenggukan sampai air mata beliau membasahi sajadah tempat sujudnya. Kanjeng Nabi ku nek salat dalu mesti sajadahe teles. Padha karo wong blongsong, teles mergo trocowan ngono nggih. Rasulullah lama beliau berzikir munajat kepada Allah sampai subuh kerinan. Tapi kerinane Kanjeng Nabi ora kaya wong blongsong. Sahabat ini wis ngenteni tenggene masjid dangu Rasulullah dereng rawuh. Ya kira-kira cara kene ya wis mestine cara manjing jam 4 niku kira-kira jam 4:30 Kanjeng Nabi dereng rawuh. Niku kerinane nenek sampean kerinane kan jam 8. Soli fardhu subuh karo katene mustaqbilal berarti kawanan nilai ta'ala ngono kuwi. Sampai diparani karo Bilal, sahabat wis do ngenteni Kanjeng Nabi dereng rawuh, dipalani karo Bilal. Bilal memberanikan diri untuk masuk tendaleme Kanjeng Nabi, didapatinya Rasulullah sedang berbaring sambil menangis sesenggukan. Kemudian Bilal pun memberanikan diri untuk matur datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apa yang membuat Anda menangis? Bukankah telah diampuni seluruh dosa-dosa Anda yang telah lalu maupun yang akan datang? Tapi kenapa Anda menangis? Rasulullah menjawab, betapa aku tidak menangis wahai Bilal. Telah datang Jibril kepadaku dengan membawa sebuah wahyu yang ini luar biasa menurutku. Kemudian Rasulullah membaca wahyu itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Enak wong salone ora. Kanjeng Nabi nerusno dawuhe, binasalah wahai Bilal, celakalah wahai Bilal, barang siapa yang membaca ayat-ayat ini kemudian tidak mau memahami isi kandungannya dalam-dalam, orang Islam akan celaka kalau kehidupannya tidak seperti ayat ini. Pendidikan-pendidikan yang ada tidak akan berhasil, tidak akan barokah, bahkan akan binasa, akan hancur kalau tidak menggunakan karakter sebagaimana ayat ini. Pentingnya karakter yang ulil albab, ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Sering kula aturna ten pundi-pundi, takwa, cerdas, trampil, sensitif, kreatif, produktif, atine tertib, uteke lantip, tangane ya urip, ngerti, pinter, tur prigel, sregep zikir ya pinter mikir, ya gelem dangir, gelem malir, gelem nyupir, gelem jangan menir, nek de musah wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Akliyah, kolbiyah, jasadiyahnya terpadu, raga, rasa, rasio menyatu. Ini yang diterapkan oleh Rasulullah, diterusno kalih para wali. Allahumma sholli ala Muhammad. Baleni mawon kula, Wali Songo sukses ngislamno tanah Jawa keranten menggunakan metode ulil albab. Ngapunten, pertama anak itu adalah pemimpin. Hakikate sedaya menungsa niku pemimpin, minimal mimpin awake dhewe. Lah dadi pemimpin niku abot. Apa maneh mimpin masyarakat, nuwun sewu Pak Lurah. Mimpin masyarakat niku gampang mimpin pondok pesantren. Mergo santri wis senajan puluhan ewu mesti nurut karo kiyaine. Kiai ngongkon ngetan, santri 10.000 ngetan kabeh. Kiai ini ngongkon ngidul, santri 10.000 ngidul kabeh. Tapi nek masyarakat kuwi angel. Terutama nek wayah pilkada, wangel tatanane.
Ya ini ngajak milih anu masyarakat rong karuan gelem. Enten pundi-pundi ngoten kok. Pak, sampean sampean pilihan milih sapa, Pak? Engko jawabane lak simpel, ora ngurusi yo ndi sing duwe akeh tak pilih. Sing nom-nom kowe milih sapa, Mas? Aku milih sing gelem berjuang. Berjuang piye, Mas? Beras, baju dan uang. Nek ra ono iki ne ra kudu. Angel. Lah pemimpin niku pertama kudu iso dadi uswah tulodo. Nisbate pemimpin dalam sholat jamaah iku bukan sekedar ditinut karo imame, ditutno imam tok, tapi nyontoni maca Fatihah iku ngene, rukuk iku posisine ngene, sujud iku posisine ngene. Yang kedua, pemimpin kudu ngerti kondisine makmum. Imam harus tahu kondisi makmum, pemimpin kudu ngerti kondisine masyarakat. Wali songo niku sedaya apal Quran. Sunan Bonang ku apal kitab Shahih Ibnu Hibban, kitabe sak menika ndelik apal. Tapi lek nuturi wong ora obral dalil, nasihati wong ora kok pamer dalil. Para wali ku nek ngaji nuturi wong e ora kok titik-titik boletan. Ora titik-titik qul sallallahu alaihi wasallam boten. Maka kebijaksanaane para wali nek nuturi ku jane yo Arab.